Oke sahabat, Hai Job Lovers, kali ini ada pembahasan terbaru nih, yang mana di sini terlihat si Babang Tampan Rangga Azob berada di lokasi syuting Dewi Rindu. Wah, sahabat, apakah Rangga Azob akan bergabung di sinetron Dewi Rindu? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hai Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hai Job Lovers, ada postingan terbaru yang mana di sini terlihat si Babang Tampan Rangga Azob ada di antara pemain sinetron Dewi Rindu. Tapi yang bikin kita heran di sini ada juga ya pemain dari Jendela SMP, yaitu si Tampan Rebong. Ada juga Dedi Herlino dan masih banyak lagi ya para pemain-pemain yang dulu bersatu di sinetron Samudra Cinta. Alhasil, postingan tersebut membuat banyak pertanyaan bagi para fans Hai Job. Apakah Rangga Azob akan ikut bergabung di sinetron Dewi Rindu seperti Heiko van der Vecken dikabarkan sebelumnya? Oke sahabat, kalian semua pasti penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hai Job Lovers, rupanya si Babang Tampan Rangga Azob bukan mau bergabung di sinetron Dewi Rindu ya guys. Tapi di sini para pemain atau bintang dari SCTV ini bersatu untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ini syutingnya dilakukan untuk yang mana di sini mereka mengucapkan selamat Ramadan kepada kita semua. Dan tentunya ya, bagi yang belum mengetahui, pasti banyak berpikir kalau Rangga Azob akan bergabung di Dewi Rindu. Padahal itu tidak ya sahabat, ini adalah postingan terbaru dari SCTV.